Alhamdulillah, dari seluruh kegiatan yang ada, semuanya berjalan dengan baik. Setelah ini, tentunya kita harapkan seluruh anggota TNI dan Polri yang telah melaksanakan vaksinasi, kita harapkan untuk segera bisa kita tugaskan, baik untuk memperkuat PPKM Mikro maupun sebentar lagi kita akan menghadapi arus mudik, di mana wilayah Jawa Tengah memang menjadi wilayah yang menjadi tujuan pemudik. Saya ingin sampaikan bahwa TNI Polri terus berupaya mendukung percepatan vaksinasi sampai dengan tingkat nasional dalam mendukung program pemerintah. Sesuai dengan strategi yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah terkait strategi tempat, bahwa vaksinasi dilaksanakan dengan berbasis tempat fasilitas kesehatan. Untuk itu, TNI dan Polri menyiapkan tempat fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri seperti yang saat ini kita hadir di Hanggar Skuadron Apache di Lanut Ahmad Yani, dan berikutnya adalah menyiapkan vaksinator. Seperti kita lihat saat ini ada vaksinator dari TNI dan Polri untuk memvaksinasi anggota TNI dan Polri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.